Bik, namanya sing pemborong dalan iki Pak Rejo, Pak Parno. Nggih, Rejo. Pak Rejo. Parno niku anake. Parno anake. Ning asal senep. Aku tadi wis dadi pengantar. Kon biyen sing borong dalan iki nggih. Pak Rejo. Tahun-tahun kita nih Pak sekitar. Jadi gue, gue kok disupi. Ya, ini pas zaman London. Wah, gede deng. Napa gak sih? Napa gak? Sampune dong gak? Sampune. Wah, ini kan meriki. Niku dugi mami, niku sing mami sing rien. Yeah. Terus meriki nyambungnya dugi timbangan. Nih yeah. Bojo, meriki ampun luwe rien. Luwe rien, luwe rien enten gak? Gak. Kadang-kadang semuanya gue ingin pulau ini kusuk. Ya terus zaman semuanya zaman semuanya sesepoin di sana ini gue jadikan tasik terbang, tasik kenal sesepoin Mbah Sinten apa pun buat nenten buat nenten maksudnya merah ini gue kalau pun lurai ngertos ini gue nganu pun bapak ini gue sudah lurasa ini oh nggih sidahi lurasa niki sidahi lurasa niki amin Pak Amin terus Pak Amin Pak ne Pak Amin niku biyen nate menangi dalanan niki pas zaman-zaman niku zaman niku ngertos niku nek ya mbake nenek kula niku nek namine niki dipun aspal niku kula ngertos niku niku senatin kuwi lek santem nggih kemudian jembatan dhuwit jembatan terus makakam niku kan selo Silon itu maksudnya apa? Silon itu Mbah Muhromin, warga setempat lahir dari desa Pakis Limbangan Kendal ini dan asli warga sini. Sejak lahir beliau sudah di sini. Umur beliau sekitar 70-an tahun. Beliau menuturkan lahir pada tahun 1955 dan tenaganya masih gesit. Ketika berjalan tidak menggunakan tongkat dan masih sanggup untuk memanggul gabah. Maklum, orang desa banyak gerak, banyak kegiatan, banyak melakukan pekerjaan berat. Yang mana kesehariannya itu ketika melakukan pekerjaan berat di sawah ataupun di ladang itu dengan cara naik turun gunung karena wilayahnya wilayah perbukitan. Jadi banyak jurangnya, banyak lembahnya dan banyak bukitnya, gunung-gunung kecil. Ketika akan ke atas harus naik, ketika akan turun harus turun. Dia menuturkan bahwa di masa-masa tahun 1960-an hingga 70-an jalanan yang di depan di dekat objek wisata Gunung Merangan ini sudah ada namun belum beraspal.